Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, guys. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Baik guys, ada sebuah rekasan daripada teman-teman sekalian, yaitu terkejut saya bila India Malaysia cakap bahasa Jawa. Oke. Orang India tinggal di Malaysia dan boleh cakap bahasa Jawa. Ini video dari Jaka Medok. Jadi langsung saja teman-teman cek di deskripsi untuk melihat channelnya atau melihat langsung videonya. Oke, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Jaka Medok. Oke. Hai bos semua, selamat petang, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Cari angin sedikit. Bukan cari pasal ya. Baik bos semua. Okay. Hari ini saya nak jumpa dengan seseorang yang boleh bercakap mana Jawa. Ni? Sebenarnya kalau dekat Malaysia ni, okay. Kalau nak cari orang boleh bercakap Jawa ni, boleh pergi Selangor, Kelang ke, Banting ke, Meru, Kapar ke. Itu memang banyak. Tetapi yang nak saya videokan ni, apa yang best, orang India boleh bercakap Jawa. Okey. Okey bos, seperti biasa, bawang ditumis, sayurnya kangkung, anda yang manis tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dah klik video ni. Terima kasih yang rasa apa. Terima kasih anda, anda yang arif selalu bagi saya nasihat. Terima kasih juga yang dah subscribe. Yang belum subscribe boleh sedekah subscribe dulu. Okey. Oh, ada yang jualan jagung. Okay, ini kayak rumah susun atau gimana ya guys? Okay, orang India tuh. Terasa juga lah, nak reaction dekat stesen minyak tuh. Sekali jalannya lah, saya pantang nampak peluang. Okay. Okay bos semua, tempat legend. Kat mana? Tempat lama tapi cukup bersih lah, cukup bersih. Yang belakang sini mungkin orang sebut apartment ke? Kalau yang ini rumah flat, tapi yang depan ada tulis Pangsapuri. Aha. Saja kita buat video petang sikit biar tak ramai orang lalu. Yang lalu tu perempuan. Kita susah sikit nak cari. Okey. So tu. Kalau terus masuk kita okey. Borak-borak je tak syok era. Kita beli barang dia. Ini rasa ayam ke? Okay. Ini apa ya? Nanti kayak rumah, ya rumah flat gitu teman-teman. Okay. Wih. Bos, ini pira bos? Rp2 Tak, ya ni saya nak buat video untuk YouTube macam kawan saya itu hari lah. Okay. Boleh ya? Boleh. Boleh. Tak, kalau boleh tanya. Uncle ya, uncle. Macam mana dulu boleh cakap Jawa? Sini kan Selangor kan ramai Jawa. Oh. Aha. Sebenarnya kampung semua sebelah-sebelah semua orang Jawa. Oh, kampung Selangor. Selangor sebelah mana? Saya. Bukit Kucing. Bukit Kucing. Kawasan Meru semua memang. Iyalah, ya dulu saya pernah kerja Meru. Tak, tapi direct boleh cakap Jawa. Ada sebagian. Saya punya bapa semua yang orang dulu semua betul. Pandai fasih cakap. Okay. Dulu saya sampai orang India dulu sekolah, ada yang bersekolah jauh pun ada. Ada sekolah jauh. Oh, tapi kalau ngomong-ngomong biasa borak santai bolehlah. Boleh. Iso. Oh, keren. Tak ya. Dulu tahun berapa? Aku pun kerja nang Meru. Okey. Tak faham kan? Kerja nang Meru pun Melayu, Cina, India pun. Tapi ngomong Jawanya ada campur-campur. Jawa lah. Tapi untuk yang siji, loro, telu, papat, limo, enam, iso. Iya. Sebelas, rolas. Iya, telulas, patalas. Kalau selekor paham? Selekor, 100. Bukan. Oh. Hah? 21. Ini beza. Kalau apa ya? Jawa. Kak Jawa kak? Itulah beda ni Jawa, Jawa Malaysia dengan Indonesia kan. Kalau Jawa Indonesia
20, 21 kan, 20 selikur, rolikur, patlikur, selawe. Sampai 49 seket. Tapi kalau Jawa, kalau sini 50 seket lah. Anggap boleh paham seket kah? Seket tahu 50 lah. Seket itu satu apa jenenge? Satu kangkung seikat tau. Bukan seikat, seket. 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 Oh, seket ngerti ya? Seket. Oke. Okay. Itulah aku pun penasaran juga, jadi teringat seringet seket sen. Oh, mbien pun aku kerja nang Meru aku pun. Oke. Okay. Kacau orang meniaga ini. Ini ada subtitle enggak kan? Oke. Okay. Kita pun ada cari juga. Oh. Tapi borak santai kita pun. Ya. Jadi beli roti apa dengan Pak Cik ni? Kita beli air lah. Seket ya. Paham, tapi kalau selikur. Teringin sangat, okay. Tapi ya ini mahal lah ya ini. Kita apa tu? Ya tak tahu ya ini berapa. Okay. Kalau dia sibuk, ora wani ngaco. Maksudnya tak berani kacau. Okay. Kan kalau dia tidak ada customer, tidak ada customer, baru kita masuk. Ini bukan iklan ya bos, ini bukan iklan, saya saja lah beli. takkan tak beli ya enggak, iyalah borak-borak santai kayak situ aja. Tapi apa ya. Tapi tak beli pun dia semua hari-hari. Oke, okay. Dia roti kami semua hari-hari bang. Angkal, iki piro iki? Iki 3 ringgit. Iki? 3 ringgit 50 sen. 3 ringgit 50 sen. 3 ringgit 50 sen. Tunggu sing murah ae. Iki larang banget. 3 ringgit mahal ya. Oke. Lepas kuwi angkal pindah rene tahun piro? Sini. 90-an lah. Tahun 90 wis nang Sungai Wi. Iya. Pindah Sungai Wi 1990. Oh, tapi senang Meru keluarga kabeh nang kono lah. Iya. 1966 lahir situ. Oh. Biyen sebelum 2000. Tapi sampai saiki pun Melayu yang keturunan Jawa pun semua sana jauh lah, kada Melayu. Ketemu wong. Mangan sik. Kan mangan. Kalau sana mangan, kalau minum tuh ngombe wedang. Ngombe wedang. Wedang kuwi sebenarnya kopi, iya, tapi biasanya wedang leke Jawa Melayu teh barang minum, air lah. Teh barang dibilang wedang, wedangan dan lain sebagainya. Makanya di sini juga banyak wedangan ya guys. Ya panggon untuk ngombe ngono kuwi. Aku tak iki karo go mangan, go ngombe, go nyemil-nyemil ya iso. Makanya kalau nang Solo kuwi murah-murah guys. Kalau Melayu mangan juga biasa. Murah. Ya kalau apa namanya orang-orang Melayu ya, orang Jawa Melayu. Oke, ini orang India bisa bahasa Jawa guys, saking kentalnya ya di sana. India bisa ngomong Jawa, aku baru best. Semua minat lah bang. Iya. Suka, lepas tu kumpul campur orang. Iya, saya pergi sekolah naik bus dari Kuala Selangor sampai ke Meru. Lebih kurang Jawa, ngomong Jawa. Sejam tau naik bus. Semuanya Jawa. Oh, kape Jawa. Semua Jawa. Kalau salah satu orang di India. Jadi dengar Jawa lah. Okay. Kape piro? Petang ringgit 50 sen. Kulo bos. Petang ringgit 50 sen bos. Matur suwun. Ya monggo mas. Oh monggo mas. Allah. Bonus sedutan guys. Bos semua. Bos. Enggak, kalau Melayu cakap Jawa biasa, tapi kalau India ngomong Jawa, iki baru best. Unik ya. Terus kabeh
mungkin anda-anda ada yang dari keturunan Jawa boleh cakap Jawa, sila komen ya. Oke. Oke, pas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, sangat menarik sekali dan sangat unik teman-teman. Ini orang India boleh cakap Jawa. Kalau orang Melayu, dia cakap Jawa, istilahnya Jawa Melayu lah. Okey je, sebab mereka memang daripada keturunan Jawa kan. Dan ini keturunan India, tapi dia cakap Jawa. Unik lah. Okey, dan ya, semua minat lah dia cakap. Sebab mungkin sebab lingkungan juga. Lingkungan di sana kanan kiri juga itu semua cakap Jawa. Maka dia juga mau tak mau lah belajar bahasa Jawa macam tu. Dan so best lah kalau saya tengok tadi, bahasa Jawa dia pun dia boleh faham kalau orang-orang cakap bahasa Jawa macam tu. Kalau orang cakap bahasa India, dia boleh faham lagi. Okay guys, dan ya gimana teman-teman, apakah teman-teman sudah belajar bahasa Jawa hari ini? Ya, sedikit-sedikit rapopo, sing penting iso bahasa Jawa, ojo dilalekke bahasa Jawane. Ben apa? Ben inget karo nenek moyange, ben inget karo sedulure, ben ora lali ngono lho. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, moga-moga manfaat kali panjenengan sedoyo. Ojo lali like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.